Perasaan tadi kayak ada yang ngeliatin. Tapi siapa ya? Siang Pak Dennis. Siang. Klien saya udah pada datang semua belum? Sudah Pak. Semua sudah pada menunggu di ruang meeting. Ya udah yuk kesana. Ada apa ya Pak? Gak ada apa-apa. Ya udah kalau gitu kamu duluan kesana ya. Baik Pak. Saya tinggal. El, Elisa. Tadi aku lihat Elisa. Aku nggak mungkin kan salah lihat. Tapi kemana dia? Ngikutin aja tuh cewek. Woi, minggir, woi. Minggir. Kurang ajar lo. Yuk. Ayo deh, cepat sih. Ya. Angkut gue. Ayo. Beruntung banget tuh maling. Coba kalau kagak ada halangan. Angkotnya babe bisa gue temuin tuh. Halo? Halo, selamat siang. Apa benar dengan Ibu Seruni? Ya, saya Seruni. Angkot Ibu Seruni sudah kami temukan. Pak, beneran Pak. Angkot saya, kagak salah tuh. Ya, benar Bu. Silakan datang kemari. Kami tunggu. Alhamdulillah. Iya, iya Pak, iya. Saya kesana sekarang. Iya, makasih ya, Pak. Sama-sama. Lebih ketemu, Bi. Lebih aku ketemu, Bi. Alhamdulillah, amin ya Allah. Ah.
Kayak ada satu-satu. Gara-gara kamu habis nolongin Yayan ya? Ya enggak lah. Ya aku juga gak ngerti aja. Sejak kita ketemu kemarin, aku jadi kepikiran kamu terus. Makanya aku datang ke sini. Mau ngajak Yayan jalan-jalan. Mau gak? Bisa aja speaknya. Bilang aja kamu tuh kangen sama Yayan. Karena Yayan ini tahu banget. Pesona Yayan itu bikin semua laki-laki tuh kangen mulu bawaannya sama Yayan. Iya kan? Jadi gimana? Mau gak? Ya gak mungkin lah ya, nolak mau banget. Tapi Yayan izin dulu ya. Sekalian mau naruh ini nih sapu. Masa nanti Yayan jalan bawa sapu, sangka Yayan nenek sihir. Oke, siap. Yaudah aku tunggu sana. Tunggu ya. Oh, laki-laki berbaju pink. Oh my God, mau pingsan nih. Halo, sekarang saya sudah di jalan ya. Nanti semua keuangan biar saya bayar cash di sana. Oke mbak, makasih ya. Gua yakin ini satu-satunya jalan yang paling tepat. Babe ketemunya. Tadi polisi telepon ayahnya. Serius? Yang bener loh. Kagak bohongnya. Pokoknya polisi bilang kita harus kesana sekarang. Ye? Ayah telepon Atar dulu. Ya udah, Nya anterin Poppy ke dalam dulu ya. Hah, angkotnya ketemu Poppy. Ya, halo Ren. Babe ketemu Tar. Alhamdulillah. Yaudah. Gua kesana ya, Run ya. Ya, tunggu ya. Ya. Alhamdulillah. Rin, gue nitip ruang makannya sama lu ya, bentar ya. Angkotnya seru nih udah ketemu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, pulang ya. Ya. Kamu beruntung banget, Seruni. Bisa dapetin cowok seperhatian Atar. Kayak gini terus. Aku gak sanggup. Enggak, aku gak sanggup. Tiap kali aku ngeliat Dennis, aku selalu pingin deket. Selalu pingin peluk dia. Sampai kapan aku bisa tahan kalau aku terus papasan sama Dennis? Karena cintaku itu bukan hilang, tapi cuma berusaha aku kubur. Aku harus benar-benar pergi yang jauh. Tempat di mana aku gak mungkin lagi papasan sama Dennis kayak tadi. Api asmara yang dahulu pernah membara. Semakin hangat bagai cinta. Yen? Astagfirullahaladzim. Aku senang banget. Iya. Kamu mau kemana ini? Ya maaf ya Bu, Yen udah siap-siap aja. Yen mau pamit. Nyonya Oma ya, mau pamit sama Nyonya Oma sama Ibu, mau... Mau pamit kemana kamu, Yen? Mau ngedate. Ya ampun, mau ngedate aja kayak mau nikah. Emangnya kamu udah punya pacar? Iya, belum sih, belum resmi pacaran Nyonya Oma. Tapi udah PDKT, Bu. Tahu nggak, Bu, Nyonya Oma, cowoknya itu cakep banget. Ganteng, baik hati, dan tidak sombong. Takutnya nanti tiba-tiba keluarga si pria datang ke sini untuk melamar Yayan. Wow.
Aduh, syukur alhamdulillah kalau begitu, Yen. Saya dengarnya ikut seneng. Ya. Tapi ngomong-ngomong, kamu udah berapa lama kenalnya? Satu hari. Satu hari? Terus pikiran kamu udah kemana-mana? Hah? Iya. Nyonya Oma, masalahnya cowok itu yakin banget kayaknya suka sama Yeyen. Dia tuh dari tatapannya tuh beda banget sama Yeyen. Dan Yeyen yakin dialah jodoh Yeyen. Karena waktu pertama kali Yeyen ketemu dia juga rasa getarannya tuh beda banget. Cinta pada pandangan pertama gimana sih, Bu? Gemes gitu. Yeyen, kita sih seneng ya, gak masalah. Cuman kami takut kalau kamu dibohongin orang. Kamu tuh jangan terlalu polos. Yang kenal bertahun-tahun aja masih merasa tertipu. Apalagi yang baru sehari, ya kan, Ma? Contohnya, Denny sama Ana. Coba, pertama-tama gitu kelihatannya baik banget. Begitu nikah, kelihatan tuh buruknya. Bener banget ketahuan busuknya ya, Nyonya. No, ya gak boleh ngomong-ngomong. Ya. Kamu tuh kalau cari pasangan hidup, hati-hati. Jangan kamu terayu sama penampilannya aja. Ngerti? Ngerti banget, Nyonya Oma. Jadi sekarang nih masalahnya ya, yang diizinin gak nih buat ngedit? Udah dong. Boleh. Asik, yes. Itu yang ditunggu-tunggu dari tadi sama Yeyen. Ya udah kalau gitu, Yeyen pamit ya, Nyonya Oma. Bu Pina, assalamualaikum. Salam. Hei, Yeyen. Jangan genit-genit ya. Siap, Nyonya Oma. Bye. Makasih banyak ya, Pak. Udah nemuin angkot babi saya. Iya, Pak. Makasih banget, Pak Polisi. Kalau sampai kagak ketemu, kita bingung, Pak, mau nyari makan di mana, anak saya mau kerja apa. Ya, sama-sama, Bu. Untungnya Ibu Suruni segera melapor kalau angkotnya hilang dicuri orang. Kalau tidak, Ibu Suruni bisa dituduh sebagai pelaku kejahatan. Karena angkot tersebut digunakan untuk perampokan kepada para penumpang yang naik angkot tersebut, Bu. Pak, boleh langsung lihat angkotnya kagak, Pak? Tentu saja, Bu. Angkotnya ada sebelah sana. Mari, saya antar. Si pencuri itu sengaja melepaskan plat nomor angkot tersebut untuk tidak mudah tertangkap. Oh ya, Bu. Itu angkotnya, Bu. Si pencuri itu sengaja melepaskan plat nomor angkot tersebut untuk tidak mudah tertangkap. Oh ya, Bu. Itu angkotnya, Bu. Itu angkot laki ahi? Iya, benar, Bu. Itu angkotnya, Bu. Sabar ya, Ruk. Sabar. Semua ini gara-gara lu, Roni. Lu pan tahu, angkot peninggalan Babelu itu masih kredit. Cicilannya belum lunas. Harusnya lu jaga baik-baik. Ini sumber penghasilan kita. Bu, udah, Bu. Kita harus sabar. Justru kita harus bersyukur sama Allah supaya semua ini jadi berkah. Lu berdua sama aja. Belain aja terus si Runi biar dia makin gede kepalanya. Ya, ampun ya, maafin Runinya. Maaf. Runi kagak tahu bakal begininya. Run, sekarang kita pulang aja ya. Kita bahas semuanya di rumah. Ya. Lu sendiri dulu, tar lu balik ke mamanya aja ya. Oke.
Ya. Ayo kita pulang ya. Enggak, gue pulang malu. Gue bisa pulang diri. Malu semua liatnya. Siapa yang nebar bunga nih di makamnya babe? Rahaye? Hah, kagak mungkin. Suruh nih. Pak Titan? Pasti kamu kesini buat nenangin diri. Emang ada masalah apa? Ini ya mbak, untuk uang DP-nya. Dihitung dulu aja mbak. Ini bukti pembayarannya mas. Oke. Nanti untuk sisa uangnya sama tempat pastinya saya kabari sama mbak ya. Oke mas, terima kasih. Makasih. Sekarang tinggal gua siapin sisa uangnya. Dan gua akan menikah sama Diana. I'm ready. Eh. Mau ngelenong di mana lo? Heboh bener dandanannya. Ya ampun, please deh. Orang kayak begini manisnya dibilang mau ngelenong. Halo. Sirik ya. Ini tuh namanya mau ngedet. Kamu tahu enggak bahasa ngedet? Hmm? Oh ya. Masa? Oh ya, masa? Dari nada-nadanya nada-nada syirik gitu. Syirik ya kalau Yen itu disukain sama cowok ganteng dan bermobil. Sementara situ pacarnya cuma di kalangan kita-kita gitu. Nggak jauh, halau, bisa bicara dengan. Heh, hari ini ada cowok ganteng, kaya, tampan. Terus mau sama modelan kayak lo, membantu lagi. Nggak bakalan ada lah. Kalau toh ada ya paling juga di sinetron. Sinetron ya? Kamu nggak tahu ya kalau sinetron itu banyak benernya loh. Dan nanti kalau memang jadi kenyataan Yayan dilamar dan menikah sama Roberto, Yayan tetap undang kamu. Kamu Yayan jadi kotak amplop. Masuk amplop, masuk amplop. Shantai. No. Jadi begitu Pak ceritanya. Angkot saya hancur. Jadi saya terpaksa deh narik ojek. Itu aja motor saya boleh nyewa. Kamu sabar ya. Saya percaya dalam setiap masalah pasti ada hikmahnya. Saya juga ngarepnya gitu Pak. Oh iya, Pak Titan gimana Pak sama istri Pak Titan? Udah baikan? Ayo, buruan naik ke mobil. Iya. Udah hujan. Ah, Gak apa-apa. Pak jadi basah. Ini Pak jasnya. Gak apa-apa. Yang penting kamu jangan sampai kehujanan. Nanti kamu sakit. Tapi Pak ini. Ya udah kalau gitu jasnya Bapak saya cuci ya Pak. Kamu gak usah repot. Nanti aku bisa laundry kok. Jangan, Pak.
ini kan semua gara-gara saya. Jadi biar ini tanggung jawab saya saja ya, Pak. Kamu nih maksa. Ya udah, terserah kamu aja. Boleh saya minta nomor kamu? Loh, kok kamu kaget begitu sih? Kenapa aku gak tenang gini ya? Gimana kalau Andri benar-benar balik sama Eliza? Tri, kok lo belum jawab pertanyaan gue yang kemarin sih? Gue udah siap kok denger jawabannya. Gue udah siap denger apapun keputusan lo. Kamu mau tahu jawabannya? Ini DP wedding buat gedung pernikahan kita. Andri, gue sempat kepikiran kalau lo bakal ninggalin gue dan pergi sama Eliza. Tapi ternyata kamu tahu, kamu itu wanita paling berharga buat aku, wanita paling cantik, paling pengertian. Kamu wanita paling spesial buat aku. Jadi mana mungkin aku bisa ninggalin kamu. Aku serius sama kamu dan aku bakal nikahin kamu. Terima kasih banyak, Enti. Ana memang pergi ke rumah ibunya. Tapi setelah itu dia diusir. Saya belum mendapat informasi di mana keberadaan Ana sekarang. Kok kamu nggak tahu sih? Kan saya udah suruh kamu nyari dia. Kamu tuh gimana? Ini penting banget, Man, buat saya. Saya nggak mau tahu ya. Pokoknya kamu cari dia sampai ketemu. Saya nggak mau cucu saya luntang-luntung di jalanan. Ngerti nggak kamu? Baik, Bu. Gimana ini?
Roberto. Yeyen, boleh gak nanya sesuatu? Satu hal aja. Gak boleh. Gak boleh satu maksudnya. Dua, tiga, kalau banyak sekali gak apa-apa. Ya, aku seneng aja kalau kamu nanya-nanya. Itu artinya kamu juga tertarik sama aku. Ih, kamu tuh gemes banget sih. Enggak, Yayan tuh sebenarnya pengen nanya. Kamu gak malu jalan sama Yayan? Yayan itu kan PRT, pembantu rumah tangga. Sementara kamu ganteng, punya mobil. Ya kamu orang ada gitu. Gak minder gitu jalan sama Yayan. Aku gak pernah beda-bedain status sosial. Buat aku, yang penting kita sama-sama nyaman. Ya ampun, kamu baik banget sih orangnya. Kamu tahu gak sih Roberto, sebenarnya Yayan itu gak pengen lagi yang namanya pacar-pacaran tahu. Karena ujung-ujungnya suka gak jelas gitu. Yayan tuh sekarang pengennya cari calon suami, terus yang mau nikahin Yayan gitu. Wah, sama dong. Aku juga lagi cari calon istri. Ya Allah, makasih banget. Akhirnya setelah sekian lama dinanti-nanti, pujaan hati Yayan datang juga. Makasih ya Allah. Oke, El. Gue akan bangkit. Gue itu bintang yang terkenal. Pasti gampang buat gue untuk dapetin uang. Dan gue akan bikin Dennis dan keluarganya nyesel karena udah usir gue dari rumah. Gue akan buktiin ke semuanya kalau gue bisa dapetin apa yang gue mau. Mbak, kalau gitu silakan duduk aja. Iya. Mbak. Mbak mau kemana? Gak bisa masuk gitu aja dong. Saya mau ketemu sama bos lo lah. Emang Mbak udah buat janji sebelumnya? Ngapain bikin janji? Saya udah kenal deket. Tetap aja gak bisa, Mbak. Pak Antonnya lagi meeting. Ya udah, tunggu. Ya udah, sini aja. Bilangin tuh sama bos lo, Ana Adiguna nunggu di sini. Cepetan. Iya Mbak, silakan duduk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Runi, tunggu. Mau berangkat lo? Iyanya. Ini lagi siap-siap. Mana duit buatnya? Ini ya, uang kemarin. Lah, cuma segini? Gocap dikit amat. Masa sih lu kemarin seharian narik cuma dapat segini? Yalah nya, namanya juga baru jadi tukang ojek, belum dapat selaknya. Terus belum ini untuk sewa motor. Udah, ini doain aja. Semoga ayah dapat uang tuh banyak hari ini. Lu tuh memang paling bisa ya kalau ngeles. Sana berangkat, cari duit yang banyak ya. Jangan cuma segini. Iya, berangkat dulu ya. Hati-hati lu di jalan. Iya, ya. Assalamualaikum, Nya. Iya, hati-hati. Masa si Runi mau jadi tukang ojek terus, sementara kebutuhan di rumah makin banyak. Mana cukup uang segini, beli apaan? Gua harus berbuat sesuatu.
kelar-kelar, udah kelamaan nih saya nunggu. Sabar mbak, Panton lagi meeting, tunggu aja dulu. Tunggu-tunggu, udah ah, saya langsung kesana aja. Mbak. Apa? Jangan main masuk dong, tunggu dulu. Emang kenapa kalau langsung masuk? Panton lagi meeting mbak, jangan diganggu. Ih gitu mulu ngomongnya dari tadi. Ya udah duduk aja dulu mbak. Gak mau. Sabar kenapa? Gak mau. Ntar saya dipecat mbak. Gak bakal, ntar saya tanggung jawab. Gak bisa gitu dong. Aduh bawel banget sih dah. Wah. Mantap. Saya mau laksin deh. Oh iya pak. Pak, pak tunggu pak. Pak, pak pak pak. Bapak mau kemana? Bapak hindarin saya. Saya bukan menghindar, saya cuma mau lunch. Kok gitu sih pak? Lain kali aja kita bicara. Pak, saya kesini mau nawarin kerja sama sama bapak. Saya mau sign kontrak agar kita berdua sama-sama untung. Gini deh, gimana kalau saya turunin sedikit honor saya? Ana, nama kamu sudah jelek. Mana ada klien yang mau kerjasama dengan kamu? Pak, semua itu salah paham. Bapak tahu kan siapa saya? Saya Ana Adiguna. Dan saya bisa bangkit lagi. Kamu bisa naik dan terkenal. Asal gratis. Itu pun mungkin kalau ada PH yang mau kerjasama dengan kamu. Apa? Gratis? Iya. Maksudnya saya nggak dibayar? Ya nggak bisa gitu dong, Pak. Salah. Dengan image kamu yang jelas seperti ini, mendingan kamu ngelamar kerja kantoran aja. Lagi pula banyak bintang muda yang lebih berpotensial. Pak. Pak, pak, pak. Pak, tunggu, pak. Bapak. Bos PH dia doang apa? Lihat aja. Gue akan bikin sel nolak gue. Blam. Jadi ada masalah apa Bu? Apa yang bisa saya bantu? Gini Pak Titan. Ibu itu kesian banget sama si Seruni. Dia itu sekarang lagi banyak masalah. Sekarang itu si Seruni narik ojek. Ojek juga motornya boleh minjem. Aduh, ibu tuh sebenarnya gak tega ngelihat si Seruni narik ojek. Soalnya ibu takut terjadi apa-apa sama Seruni. Narik ojek itu bahaya. Jadi maksud ibu datang kemari itu rencananya mau minjem duit sama Pak Titan buat beliin Seruni angkot baru. Terus buat balikin duitnya ya nanti dicicil aja ye. Maaf ya Pak Titan. Hanya Pak Titan yang bisa nolongin keluarga ibu. Ibu tuh udah bingung, gak tahu mesti minta tolong sama siapa. Saya akan pikirin dulu soal ini. Iya, nggak apa-apa. Ya kalau gitu permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasihan Bu Lela. Pasti dia benar-benar bingung banget sekarang. Makanya dia nekat kesini mau minta tolong ke saya. Buka dulu ini, buka. Makasih ya Pak, Bu. Iya. Mbak, Mbak gak apa-apa, Mbak? Gak apa-apa, cuman kaki doang kayaknya yang sakit sama tangan lecet. Halo? Halo, Seruni. Ini Pak Titan. Iya, Seruni. Mbak, tunggu Mbak, biar tenangan Mbak. Biar aja tenangan. Iya Mbak ya. Motornya aman kok Mbak, gak lecet ya. Halo, Seruni. Kamu jatuh dari motor? Enggak Pak, itu bukan saya Pak. Nanti saya telepon lagi Pak. Makasih Pak. Dimatiin sih. Aku yakin pasti Seruni bohong. Bukan orang lain yang kecelakaan, tapi dia yang kecelakaan.
Andri, kamu serius sama omongan kamu? Kalau kamu mau menikahi Diana secepatnya. Om, saya sangat serius dengan ucapan saya. Saya mau menikahi anak Om karena saya cinta dengan dia. Dan saya sudah DP untuk gedung pernikahan kita, Om. Wah, gimana kalau kita restuin aja? Mama cuma pingin Diana bahagia. Andri kayaknya bisa mewujudkan itu, Pak. Kalau menurut Mama, gimana, Pak? Kalau Mama sih, terserah aja sama Diana. Kalau kamu mau menikah sama Andri, Oma cuma minta kamu yakin sama pilihan kamu. Karena Oma gak mau setelah menikah kamu jadi gagal seperti yang kamu lihat kan kakak kamu sekarang. Keputusan ada di tangan kamu. Papa cuma pingin yang terbaik buat kamu. Papa gak mau lagi ngeliat kamu sedih dan terpuruk. Kalau memang kamu menerima lamarannya Andri, Papa gak punya pilihan lain selain menyetujuinya. Siapa? Andri kan udah membuktikan dirinya sama aku. Dan aku juga cinta sama Andri. Tapi aku punya syarat. Syarat. Seperti kalian tahu kan, terutama kamu, sekarang kondisi aku udah seperti ini. Aku duduk di kursi roda. Aku cuman gak mau kamu nikahin aku karena terpaksa. Diana, aku mau menikah sama kamu. Sama sekali bukan karena dasar kasihan. Kamu terlalu tangguh untuk dikasihani. Kamu wanita yang kuat. Dan gak ada kekurangan apapun untuk aku. Aku sayang sama kamu tulus. Aku cinta sama kamu tulus. Dan aku bersyukur Tuhan udah memberikan aku jalan untuk kamu. Aku akan menikahi kamu dari dasar hatiku yang paling dalam.
Makasih banyak, Andri. Pak Tita, Bapak ngapain Pak kesini Pak? Mau cari siapa? Saya mau cari kamu. Oh, emangnya ada apa ya Pak? Saya mau nganterin sesuatu buat kamu. Pak Tita diantar angkot kesini. Kamu ini lucu ya. Ini kan angkot kamu. Kemarin saya kasih kamu mau dipakai, tapi kamu nolak. Jadi hari ini saya bawain angkot. Bapak ini salah paham, Pak. Saya waktu itu balikin mobilnya karena saya nggak punya utang sama Bapak. Bukannya saya mau angkot. Pak Tita, maaf ya, Pak. Saya tolak. Lebih baik Bapak bawa aja angkotnya. Saya nggak enak sama Atar. Kalau begitu, saya pamit dulu. Iya, Pak. Makasih. Tadinya dengar ada suara orang, kayak suara si Titan. Titan, 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 kagak adanya. Itu tadi tuh tukang panci. Hah? Tukang panci? Aduh, gawat. Pasti dia mau nagih utang sama Nyak. Entah kalau dia balik lagi, bilangin Nyak pergi dari kemarin ya. Iya, Nyak, iya. Aduh, ribet ya. Iya. Mau apa lagi? Kita udah gak ada urusan sama apa lagi. Sebenci itu sekarang kamu sama aku, Dennis. Apa kamu udah gak bisa ngerasain? Kamu gak bisa ngerasain ketulusan aku. Sekarang keluar. Keluar! Mau apa lagi kamu? Udah beresin barang-barang kamu? Aku tahu. Sekarang kamu udah anggap aku gak busuk. Mama tinggal, Lenis. Aku akan mengaku semua kenangan. Membangkitkan rasa cinta dalam hati aku. Meski aku gak tahu butuh waktu berapa lama. Tapi aku akan busuk. Thank you.
Ngapain, Pak? Naik angkot. Hah? Kalau gue tahu nih angkot lo, gue juga gak mau naik. Di situ yang naik, situ yang marah-marah. Pok, kok naik angkot aja, Pok? Jatuh miskin ya, Pok. Diusir ya? Emang, Pok, yang namanya karma itu berlaku, Pok. Kok sih songong amat jadi orang? Lo yang songong. Lo kenapa sih kalau gue mau naik angkot? Gue bayar juga. Ya, kali aja gitu bakalan meleleh. Kan biasanya juga, aduh panas banget nih. Ih, tuh bawel ya. Turunin gue sekarang. Kagak bisa lah, orang dulu udah orang stop no. Ih, Pok, bahaya Pok. Pok, buset deh. Pok, bahaya Pok. Ih, makanya gue bilang berhenti. Kagak boleh Pok. Pak, berhentiin aja mendingan. Iya nih. Daripada bahaya. Bahaya nih. Pak! Ini nempel-nempel lagi. Nih, ongkosnya nih, uang receh nih. Cepetan, ambil. Boceng. Gila kali ya? Lu yang gila. Kurang, woy. Mending gue bayar. Au, amat. Mana? Ayah, kamu sebenarnya ngapain sih nyuruh aku nyewa mobil? Kamu mau ketemu sama Randy ya, makanya nyuruh aku nyewa mobil. Bener banget. Gue mau ngedate sama si Randy, si cowok tajir dan keren. Ryan ya, Alvin. Pasti udah di depan nih. Halo, Raya. Halo, Randy. Aku udah di depan ya. Oh, ya udah ya. Kamu tunggu di sana biar aku jemput kamu keluar ya. Oke. Okay. Hey. Lo pulang aja ya. Nanti kalau misalnya gue butuh lo, gue telepon aja. Gimana? Masuk Kiran. Ayo. Banyak ya, Ren. Kamu udah ngebeliin aku tas. Baru kenal udah ngerepotin. Jadi gak enak aku. Apalagi tasnya kan mahal. Gak apa-apa kok, santai aja. Lagi pula buat aku 25 juta itu gak ada apa-apanya. As long aku bisa buat kamu happy, it's worth it kok. Gila. Beli tas harga 25 juta dibilang gak masalah. Ini baru namanya cowok tajir. Bentar ya, kayak ada yang nelfon. Yaudah gak apa-apa, angkat aja dulu. Kali aja penting kan? Nenek. Bener nelfon. Aku angkat ya. Halo, Nek. Ren, kamu pulang sekarang. Ada hal yang mau dibicarakan. Aduh, Nek. Nanti aja ya. Aku ini lagi... Pulang sekarang, penting. Nenek. Nek. Nenek. Ya. Aku harus pulang sekarang. Kata nenekku ada yang penting. Oh, yaudah gak apa-apa, pulang aja. Beneran nih gak apa-apa. Terus kamu gimana?
Iya, aku nanti aku tinggal suruh supir aku jemput. Oh, gitu. Ya udah deh. Kalau gitu aku pergi ya. Bye. Makasih banyak, Karen. Sama-sama. Nyampe yuk, udah habis sampai Cianjur, 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 ayo. Udah nyampe yuk, yuk, yuk. Yuk, Cianjur, Cianjur, udah nyampe Cianjur. Mbak, Mbak. Udah nyampe Cianjur, Mbak. Udah nyampe, Kang. Iya, Mbak. Makasih ya, Kang. Iya, Mbak. Aku ninggalin Jakarta juga. Tapi sekarang aku benar-benar sendiri di sini. Tanpa ibu, tanpa tante, tanpa siapapun yang kenalin aku. Enggak. Aku enggak boleh patah semangat. Aku harus bisa. Ini jalan hidup yang aku pilih. Silakan. Iya, sama-sama. Mas, saya kapan di casting? Kamu tunggu sebentar ya, nanti saya panggil. Ibu Desi, mari ikut saya, Bu. Tunggu dulu ya. Ana? Ya. Ah, tunggu sebentar. Ah, ini mah gak perlu di casting lagi. Udah pasti terima. Ah, diterima? Iya. Jadi peran utama? Maaf, untuk peran utama kita sudah punya. Kamu akan saya terima menjadi figuran atau ekstras. Hah? Ekstras? Iya. Eh, Mas, yang benar aja ya. Masa muka secantik saya jadi ekstras? Emangnya Mas gak kenalin siapa saya, hah? Tunggu. Kamu itu nggak baca info depan apa? Kita itu mau bikin iklan layanan masyarakat. Budgetnya pun kecil. Karena ini untuk iklan di puskesmas. Paham kamu? Puskesmas? Iya. Wah, dasar PH nggak bermutu. Pergi sana. Kita juga nggak butuh orang kayak kamu. Paham tuh? Kalau dilihat dari GPS sih seharusnya lokasinya nggak jauh dari sini. Thank you.
gimana sih? Hah? Lo mau ketangkep? Kalau ketangkep gue habis diajar tau gak? Kalau gue diajar gimana coba nasib lo? Jadi gak jelas. Kami dapat kabar dari beberapa toko, Pak. Mereka mengembalikan parfum kita karena tidak laku di pasaran. Dan mereka juga mengeluh karena harga parfum kita terlalu mahal. Perempuan itu udah diusir tapi masih aja nyisain masalah. Dan yang lebih membuat produk kita makin hancur, itu produksi dari pesaing kita, Pak. Ternyata Lydia Group mengeluarkan produk yang sama dengan harga yang murah dan kemasan pun jauh lebih menarik, Pak. Lagi-lagi Lydia berusaha menghancurkan perusahaanku. Kali ini, gak akan aku biarkan. Saya minta, kalian semua cari tahu kelemahannya produksi dari Lydia. Maksud Bapak, kita harus naruh mata-mata di perusahaan Lydia. Apapun caranya. Kalau memang perlu seperti itu, lakuin seperti itu. Pokoknya kita harus tahu dia sedang produksi apa sekarang. Cari tahu kapan dia buatnya. Kita buat produksi lebih unggul dari dia. Secara waktu, kita harus lebih cepat. Iklan dibuat lebih bagus dari dia. Biar dia tahu gimana rasanya dicurangi sama orang lain. Baik, Pak. Dan satu hal lagi. Saya minta iklan yang sekarang sedang tayang dihentikan. Saya mau iklan yang baru. Tasya? Iya, Pak. Segera dibuat iklan yang baru. Baik, Pak. Sekarang lanjut laporan keuangan. Berikan petunjukmu ya Allah atas semua masalah ini. Seruni? Pak Titan? Saya sengaja tunggu kamu di sini karena saya tahu kamu lewat sini mau ke pangkalan ojek kan? Iya Bang Titan. Tapi ada apa ya Bang? Kalau misalnya mau ngomongin soal yang kemarin, saya nggak bisa. Saya mau bicara sama kamu soal kerjasama. Kerjasama apa ya? Kalau begitu, kita cari tempat aja yuk buat ngobrol. Lo tetap harus coba, El. Terus sadar diri dong. Keadaan lo sekarang tuh kayak gimana? Lo punya apa-apa lagi? Dan lagi ya, harusnya mereka merasa beruntung. Karena seorang anak adik Luna mau datang ke tempat ini. Tadi Mbak Fitan mau ngomong apaan? Saya beri angkot ini bukan cuma-cuma. Tetapi saya mau bikin kontrak kerjasama dengan kamu. Kontrak kerjasama apaan ya, Bang? Angkot ini tetap punya saya. Tapi kamu bisa memilikinya. Tapi ada syaratnya. Kamu harus tetap bayar uang setoran. Saya per hari harus setor berapa, Bang? Ya, kita bisa diskusikan. Tapi ini bukan pamrih loh, ada syaratnya. Syaratnya apa ya Bang Titan?
Saya kadang lagi males nyetir, saya butuh sopir, saya akan charter angkot kamu. Dan saya akan bayar dengan harga yang pantas. Gimana ya? Sebenarnya ini jalan yang terbaik sih. Bagaimana seru nih? Tawaran kali ini berbeda loh dengan kemarin. Tawaran ini bukan belas kasihan, tetapi kontrak kerjasama. Kalau gue nolak, pasti kagak ada kesempatan ketiga. Enya juga bakalan marah banget lagi. Tapi kalau misalnya gue terima, gue kan gak harus terima uang dari Atar. Dan gak akan jadi beban pikiran ibunya Atar. Gue sama sekali belum dapat kabar tentang El. Masa sih? Biasanya dia kalau ada apa-apa kan selalu ngabarin lo. Apa jangan-jangan lo disuruh sama Elisa ya? Nggak boleh kasih tahu gue. Nis, gue sama Elisa sudah sama-sama pamit dari kehidupan masing-masing. Jadi nggak mungkin Elisa menghubungi gue lagi. Kamu sebenarnya di mana, Elisa? Kenapa nggak ada satu orang pun yang tahu keberadaan kamu? Nis, gue pengen ngomong sama lo. Ini tentang hubungan gue sama dia. Gue minta restu untuk nikahin Adil. Itu lagi begituan tuh koper. Mau kemana, Pok? Aku kesini mau pamit sama kamu. Pamit? Pamit apa, Pok? Aku mau ke Cianjur. Kebetulan di sana ada lowongan kerja sebagai guru. Pok jadi? Mau apa tuh jadi guru itu? Iya. Aku suka banget sama anak kecil dan ya, Jakarta terlalu sempit sih, Bang. Dan aku gak mau lagi pas-pasan sama Dennis. Itu ya, Pok. Baru Pok aja kenal sama Mpok. Udah pergi. Tapi udah gak apa-apa, Pok. Ayah dukung. Yang penting Mpok bahagia. Yaudah, kalau gitu ayah antar sampai bis, ya? Serius nih? Yalah. Yuk, sekalian kok narik. Yuk, Pok. Yuk. Gue udah jelasin sama mereka semua. Kalau gue udah DP untuk gedung pernikahan gue sama Diana. Dan alhamdulillah, mereka semua setuju. Sekarang gue tinggal minta restu sama lo. Lo yakin? Gak bakal nyakitin Diana lagi? Nis, setelah semua kejadian ini, gue minta maaf sama lo. Dan gue mau bilang sama lo, kalau satu-satunya wanita yang ada di hati gue saat ini cuma Diana. Jadi tolong, restui kami. Dan gue janji sama lo, gue akan membahagiakan dia. Dan kalau gue ingkar sama janji gue siap untuk menerima hukuman dari lo. Dan soal Elisa, gue senang karena semuanya udah terbongkar sekarang. Nis, Elisa sayang sama lo. Jadi gue berharap lo sama Elisa bisa bersatu. Dan lo gak usah khawatir. Gue akan kasih tahu lo kalau gue dapat kabar tentang lo.
Dri, gue titip Diana ya. Siap, Miss. Gue tinggal dulu ya. Thank you, Miss. Hati-hati ya. Ntar aku udah sampe, telepon, kabarin aja ya. Iya, Sigoni. Makasih juga ya, selama ini kamu tuh udah mau nemenin aku. Aku baru sadar, ternyata selama ini aku tuh gak punya temen. Ayah juga senang kok, Po. Udah, sekarang kan temen Po ayah, Po. Pokoknya ntar di sana, jangan galau-galau, jangan sedih mulu. Pokoknya kalau misalnya lagi sedih, udah ingat apa kata Ikma kemarin. Iya, Po. Aku juga doain kamu. Semoga tagihan kamu makin banyak. Semoga kamu juga bisa bersatu sama laki-laki yang kamu cintai. Semoga Mpok di sana juga dapetin kehidupan baru yang Mpok impikan, ya Po. Amin. Ya udah kalau gitu aku duluan ya. Hati-hati ya, Po. Tarik lagi. Gak ada apa-apa. Aku yakin itu tadi Eliza. Tapi kenapa Eliza ada di sini? Ngapain dia di sini? Cianjur. Ya, yeah, Cianjur. Ayo. Dennis. Kali ya. Ih, geser. Ih, banget sih. Ih, bau keringet banget sih, Mbak. Geseran sana dikit dong. Ih, apaan sih, Mbak, yang belum mandi kali. Ih, enak aja. Oh. Bu, kopi berapa, Bu? Pas ya, Bu. Makasih ya. Cakep nih, dapet full.
Kita berangkat ya, Bang Po. Panas nih, Bang. Ya, maaf ya. Kan yang penting full dulu. Malah jalan tengah jalan. Kalau aku tahu ada tawuran, aku nggak mungkin sengaja lewat situ. Lagi kan itu ngapain sih tawuran? Ganggu tau nggak? Oh, lo tuh ya? Udah ditolongin, bukannya terima kasih, malah ngomel-ngomel. Terima kasih nggak? Kalau kalian nggak tahu kan, kamu juga nggak mungkin kan nolongin aku. Ada urusan lain? Urusan sama gue belum kelar. Terima kasih dulu. Enggak. Di sana balik. Balik tawuran sana. Eh, mau mana? Makasih dulu gak sama gue? Jangan lupa. Koper aku ambil lagi. Jalan, pindah kamu. Kayak banget, udah tolong, malah nyolot. Mbak Elisa, diterima di sekolah ini. Besok pagi sudah mulai bisa bekerja. Terima kasih ya, Pak. Ya. Semoga kehidupan baruku di sini bisa mengobati luka hatiku selama ini. Kalau gitu saya permisi, Pak. Saya harus menyiapkan barang-barang untuk keperluan saya besok. Sampai bertemu besok ya. Anak-anak pasti senang ketemu ibu guru yang cantik. Saya juga udah gak sabar, Pak, ketemu sama mereka. Iya. Permisi, Pak. Iya, silakan. Oh, baru cari kontrakan di mana lagi ya? Itu cari gak dapet-dapet. Banget lagi. Wah. Ada cewek cantik lagi. Tunggu deh, Nih. Apa nih? Lepasin ya. Lepasin. Kejar dong. Tolong. Tolong. Tolong lepasin. Lepasin. Lepasin gak? Kalau enggak gue lapor polisi. Lepasin. Siapa lo? Hajar, Cung! Hajar! Nenis, makasih aku udah nolongin aku. Kamu masih takut kan aku kenapa-napa? Makasih, Nenis. Balon, balon. Balon gelembung. Balon, Kak. Saya beli, Mas. Iya. Dua. Yang mana? Ini. Mas ya, Kak. Semua kenangan manis aku sama Dennis yang akan pernah bisa aku lupain. Sekeras apapun aku coba, susah banget buat lupa. Daripada aku sakit karena berusaha ngelawan semua kenangan, lebih baik aku nikmatin aja setiap lukanya. Sampai aku kebal dan gak ngerasain apa-apa lagi.
Please, ini semua. Maafin aku ya, Dek. Aku minta maaf, Pak. Jangan kepedean. Aku nolongin kamu karena rasa kemanusiaan aku. Tapi perasaan aku ke kamu gak pernah berubah, Anna. Dennis, Dennis. Ini surat perceraian kita. Aku mau kita pisah. Enggak. Aku gak mau, Dennis. Ambil. Enggak, Dennis. Aku janji mau perbaiki rumah tangga kita. Aku gak mau cerai. Aku udah berusaha. Tapi gagal. Semuanya udah hancur, Anna. Dan aku akan cari Eliza. Aku akan minta maaf sama dia. Dan sebaiknya, kamu hati-hati di jalan. Aku gak punya tempat tinggal, Dennis. Kamu jangan tinggalin aku dong. Dennis! Dan tentang perasaan kita, cukup kita aja yang tahu. Di mana kamu sekarang, Elisa? Ini kuncinya. Kok kamu pulangnya malam banget? Kebetulan tadi sekalian beli perlengkapan buat besok saya kerja, Bu. Oh. Ayo, Nak. Saya tinggal di depan situ ya. Jadi, kalau kamu perlu apa-apa, kamu bisa hubungin saya. Iya, makasih ya, Bu. Iya, Nak. Ya sudah. Saya pamit dulu ya. Selamat istirahat. Makasih, Bu. Sama-sama, Nak. Thank you.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kamu udah pulang, Nak. Nak, Ibu bisa minta tolong sama kamu? Tolong apa, Bu? Tolong bawakan anduk ini untuk penghuni kontrakan kita yang baru. Kasian kayaknya dia membawa anduk, Nak. Ya udah. Siap, Bu. Iya. Misi. Sembarangan aja kalau lo ngomong ya. Hah? Gua tuh kesini mau. Mau apa? Mau kenalan kan? Aku tahu banget. Cowok kayak kamu tuh aku udah hafal banget. Maaf ya. Aku tuh kepuan kayak gitu. Cara kamu. Tunggu dulu. Pergi. Tunggu dulu. Pergi. Kamu sekarang pergi sini. Pergi. Lu salah paham. Gua tuh kesini mau. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini ribut-ribut? Ini dia, Bu. Dia yang mulai. Kerjaannya ngomel mulu. Enggak, Bu. Ganggu saya, dia sengaja jadi saya kesini ngaku kamu. Loh, Nicole, Bayu ngaku kamu? Iya. Ibu, kenal? Ya gimana gak kenal? Gua anaknya. Bayu ini datang ke sini menurut saya buruk. Sengaja saya suruh bawain anduk buat kamu. Ini anduknya. Udah ngerti kan sekarang? Kasihan sama gue. Gue udah dihina, diusir dari rumah. Masih aja nekat menceraiin gue. Ini jahat. Gue gak terima. Kita kan iklan gue. Loh, muka gue mana? Harusnya parfum itu muncul sama muka gue. Tapi kok gak ada sih? Kenapa dihilangin? Hei mbak, apa-apaan sih? Kok TV-nya dilemparin? Itu gak ada muka saya di iklannya dong. Kamu gak balas ya? Ayo pergi. Gak. Gak mau, pergi. Gak lepasin. Hidup gue bener-bener udah hancur. Gue gak punya apa-apa lagi. Gak punya siapa-siapa lagi. Gue miskin. Jangankan terima gue kembali. Lihat muka gue aja orang udah gak mau. Kalau gitu, buat apa lagi gue hidup? Halo. Ya. Benar. Kamu udah dapat semua bukti-buktinya. Bagus. Kalau gitu kamu temuin saya. Saya tunggu. Selamat malam, Pak. Malam. Ini berkasnya, Pak. Semuanya ada di sini. Kami telah menemukan kecurangan yang dilakukan dari Lydia, Pak. Mereka telah membeli parfum dari pihak kedua
lalu mempackage ulang dengan brand Lydia Group, lalu menjualnya ke pasaran. Kurang ajar. Selain itu, kami juga menemukan bukti bahwa perusahaan Lydia Group sering bermain dengan pajak, Pak. Oh iya? Semua ada di sini? Iya, Pak. Semuanya ada di situ. Oke. Kamu boleh balik. Iya, Pak. Selamat malam. Oke, Lydia. Kamu pikir cuma kamu yang bisa main curang? Aku juga bisa ngelakuin hal yang sama kayak kamu. Tinggal aku kasih informasi ini ke polisi. Tamat riwayat kamu. Gak ada yang bisa gue harapin lagi. Semuanya udah hancur. Lebih baik gue mati aja sekarang. Mendingan gue mati. Eh, orang gila, minggir lu. Mau mati ya? Bunuh gue aja! Lu udah gila lu ya? Bunuh gue! Eh, minggir wey! Gue gak mau minggir! Bunuh gue! Anissa! Hah? Gila Anissa, ayo dicobain. Kasih banyak ya, Bu. Iya, Nak. Nak, ini gimana ceritanya kalian bisa kenal? Biasa, Bu. Jadi begini, ini aku ceritain ya. Ibu inget Juki, kan? Nah, si Juki itu tadi lagi bikin masalah. Masa nenek-nenek mau dicopet sama dia? Ya, aku halangin lah. Terus, Ibu, tiba-tiba si Juki itu manggil semua anak buahnya buat ngeroyokin aku. Terus tiba-tiba lagi mau keroyokan, si Nona cantik ini nyelonong gue di tengah-tengah jalan kayak gitu aja. Iya, mana aku. Dan satu lagi nih, Bu. Setelah dia nyelonong kayak begitu, aku udah selamatin, dia malah nuduh aku sebagai anggota preman. Aku dipukulin lagi. Iya, tapi aku Kalau gue mah orangnya pemaaf, meskipun udah dizolimin kayak begitu juga gue mah orangnya santuy. Ya gue ngerti lah, orang kota itu pasti mukanya tuh menghakimi orang. Apalagi orang-orang kecil. Gak gitu. Sudah, Nak. Bayu, makanya kamu itu kalau ngomong hati-hati di jaga mulut kamu. Nah, Elisa, pesan sama kamu ya. Nah, Elisa harus hati-hati. Di sini tuh emang banyak preman. Ya, Bu. Kamu juga. Aduh, berapa kali aku bilang sama kamu, kamu tuh harus hati-hati. Kalau sampai terjadi apa-apa sama kamu gimana? Iya, kan? Iya. Ayo, dicoba. Jangan diam aja. Kamu mau? Enggak mau, makasih. Lagi gue. Udah gila ya?
Iya, gue udah gila. Lepasin gue. Gue mau mati. Lu gak bilang. Mau mati lo. Sorry. Hei, lu kenapa sih? Kenapa salah apa? Lo pikir kalau lo mati, semua masalah lo bakal selesai? Apa lo gak mikir? Gimana nasib orang yang bakal nabrak lo tadi? Al, kalau emang mau mati, silahkan. Itu hak lo. Tapi tolong, lo gak boleh nyusahin orang kayak tadi. Udah lo ikut gua. Enggak, lepas. Kenapa lo halangin gue sih? Kenapa lo gak biarin gue mati aja? Kenapa? Kenapa? Karena gue bukan lo. Gue bukan orang kejam dan gak punya rasa peduli, kan? Jadi gak mungkin gue biarin orang yang gue kenal celaka di depan mata gue. Ngerti lo? Ya udah. Kalau gitu, ajak gue tinggal sama lo. Gue udah gak punya tempat tinggal lagi, Tri. Dani sudah usir gue, ibu juga. Gue gak tahu harus kemana lagi. Tapi gue mohon sama lo. Izinin gue tinggal sama lo, ya. Gue mohon, Tri. Gak akan. Karena lo bukan siapa-siapa gue. Tapi lo peduli sama gue. Lo cinta sama gue. Buktinya lo halangin gue buat bunuh diri, ya kan, Tri? Tolong aku aja. Eh, gua lakuin itu buat semua orang, bukan cuma lo. Kenapa? Karena gua masih punya rasa peduli gak kayak lo. Dan lo harus tahu, sebentar lagi gua bakal nikah sama dia. Jadi gak mungkin gua ngajak wanita lain ke kosan gua selain dia. Ngerti? Diana, gak itu gak mungkin. Gak mungkin? Kenapa gak mungkin? Karena lo gak cinta sama Diana. Lo cuma cinta sama gue, Tri. Diana, Anna, semuanya itu cuma pelarian lo. Lo cintanya sama gue, iya kan? Harusnya lo sadar, maksud omongan lo tuh apa sih? Kenapa lo ngomong kayak gitu? Lo pikir lo siapa? Lo pikir gue cinta sama lo sekarang? Gak, gak sama sekali. Apa lo lupa? Apa yang udah lo lakuin sama gue? Dan apa lo lupa? Sama bayi kita? Hah? Lupa lo? Kita selalu memaaf. Mau maafin gue, kan? Maaf, kamu. Bantuan gue buat lo sekarang. Karena cuma ini. Bantuan yang bisa gue kasih sama lo sekarang. Gue rasa ini cukup buat lo kos ini. Jadi tolong. Lo gak usah ganggu gue lagi. Enggak. Gue pamit. Andre. Andre. Thank you.
Ini deh. Ini apa, Pak? Bukti semua kecurangan yang dilakukan oleh Lydia. Dan bukti-bukti ini, Papa rasa cukup untuk menghancurkan perusahaan ini. Iya, Papa benar. Bukti ini sangat penting, Pak. Tapi kalau bisa, kita simpennya di berangkas kantor aja. Jangan di rumah, Pak. Lebih aman soalnya. Iya. Papa setuju sama kamu. Kalau gitu, Papa minta tolong kamu yang lakuinnya. Iya, Pak. Herman. Sini. Bos. Ngapain kamu disini? Saya mau ngantar tas Bapak ke ruangan. Tadi saya ngeliat masih bicara serius, jadi saya menunggu. Kalau gitu ngapain kamu masih di sini? Cepat taruh di ruang kerja saya. Baik, Pak. Ini aku, sayang. Kamu. Ngapain kamu telepon pagi-pagi? Sayang, aku tahu kamu lagi sedih. Makanya aku telepon kamu.
Ya, aku mau menghibur kamu aja. Enggak, aku gak mau. Justru aku tuh sekarang lagi pengen sendiri. Sayang, dengerin aku ya. Kamu gak boleh sendiri. Eh, kamu mendingan ketemu aku deh. Jadi kita bisa sharing kesedihan-kesedihan kamu itu apa, dan aku bisa menghibur kamu. Oke? Okay? Kasih tahu aku aja di mana kita ketemu. Jadi, hari ini Mas Morgan mau ketemu sama selingkuhannya. Lihat aja nanti. Aku bakal labrak perempuan itu. See you ya. Bye. Mobilnya Dennis. Dari mana dia tahu kalau aku di sini? Enggak, dia enggak boleh ngeliat aku di sini. Cewek ngapain sih? Pake jalan-jalan mundur sekarang. Aneh nih. Pak? Iya, Pak. Gimana? Rumah yang buat Diana udah papa urus surat-suratnya. Udah dibalik nama kan? Andri sama Diana kan mau nikah nih, Pak. Pas banget, Pak. Jadi hadiah rumah pertama mereka, ya kan? Iya, Ma, tapi Papa belum sempat ngurusnya. Belakangan ini Papa lagi sibuk banget urusan kantor. Tapi nanti Papa urus. Ya udah, Papa kan lagi sibuk. Biar Mama aja yang urus ya, Pak, ya? Jangan, enggak usah. Biar Papa yang urus. Kok Papa jadi ngebentak Mama? Mama kan cuma mau bantuin Papa karena Papa sibuk. Bukan maksudnya Papa ngebentak Mama. Tapi Mama fokus aja ngurusin Diana. Biar Papa yang ngurusin soal rumah. Ya. Iya. Aku gak bisa biarin ini. Aku harus segera urus balik nama rumah sama Lila. Ya Allah, kenapa Dennis berhasil nemuin aku? Aku kan gak bilang siapa-siapa kalau aku kesini. Mbak, gak apa-apa. Enggak apa-apa. Serius enggak apa-apa? Iya. Yaudah, kalau gitu saya permisi, Mbak.
Halo sayang, aku udah sampai di kafe ya. Mas Morgan lagi nelfon seseorang, itu pasti selingkuhannya. Berarti sebentar lagi selingkuhannya bakal datang. Dan aku harus pergokin mereka. Oke, see ya. Mbak? Iya Pak. Ya, saya mau pesen dong Mbak. Iya silahkan. Iya, saya minta ini satu. Oke. Itu dua aja deh Mbak. Ya, makasih ya. Makasih ya. Aku udah nyampe nih. Oke, aku udah sampai di kafe ya. Kamu duduk sebelah mana? Di meja nomor 6. Oke, aku situ. Itu Eva, kok dia di sini? Wah, gawat. Jangan sampai Eva tahu kalau aku mau ketemu Denisa. Ini sih Mbak. Pesan apa Mbak? Oh, ini aja Mbak. Sama ini ya. Dia tiba-tiba pergi. Kak Denisa, Eva, kakak ngapain kak di sini? Apa-apa, hah? Lagian ngapain sih di jalan begini pakai jalan mundur? Di mana-mana tuh orang tuh jalan maju, bukan mundur. Ini udah dua kali loh, setiap gua ketemu sama lo masalah aja. Pertama tawuran, sekarang begini. Tuh, jangan-jangan memang lo minta ditolongin sama gue, hah? Siapa minta ditolongin sama kamu sih? Sana, tolongin aja orang lain. Jadi cewek itu jangan galak-galak banget apa? Kasian tuh murid-murid ntar takut. Lu mau ngapain? Stop. Lu mau kemana? Kaki lu masih pincang kayak begitu masih maksa mau jalan, ha? Udah gua anterin, ayo sini. Enggak. Aku gak mau dianterin sama kamu. Aku bisa kok jalan sendiri. Ya ampun ya Robby, kenapa jadi cewek tuh keras kepala banget sih, ha? Udah, ayo gue anterin, deket kok sini, ayo. Enggak, aku gak mau. Kamu juga nolongin gak ikhlas, kasar, males aku. Ya emang kalau jadi cowok tuh harus kayak begini, mana ada di dunia ini cowok lembut. Ada kok, Den. Kenapa aku jadi bandingin cowok yang baru aku kenal sama Denis? Tadi juga aku ngira mobil itu Denis. Kenapa aku masih aja inget Denis?
Padahal aku udah kesini biar aku bisa ngelupain dia. Woi, ngomong aja siapa? Udahlah, lupain aja. Udah, gue anterin ayo. Gak usah, aku mau sendirian. Kakak lagi janjian sama temen. Iya, dia ngajak janjiannya ketemuannya di kafe ini. Kak Denisa kok gugup banget sih ketemu sama aku. Jangan-jangan Mas Morgan janjian lagi sama dia. Temen Kak Denisa siapa? Mas Morgan ya? Sejak kapan sih kamu tuh main komedi? Ngapain kakak tuh ketemu Morgan di sini? Sama adik sendiri ketemu janjian di kafe kayak orang pacaran aja. Kan kayak sebelumnya kalau ketemu Morgan kalau nggak di kantor, ya di rumah gimana lagi? Terus kalau kakak ada butuh sama Morgan, tinggal ngomong kan sama kamu. Morgan itu kan adik ipar. Nah, kamu sendiri ngapain kafe sih? Jadi gini kak, sebenarnya kak akhir-akhir ini Mas Morgan itu banyak berubah kak. Terus aku coba cek handphonenya Mas Morgan, ternyata aku lihat di handphonenya Mas Morgan itu chat-chatan sama perempuan lain kak. Mas Morgan itu pasti selingkuh sama perempuan itu. Kesini buat bututin Mas Morgan, pengen tahu siapa sebenarnya perempuan selingkuhannya dia, tapi sekarang dia malah pergi kak. Morgan gimana sih? Kok bisa ceroboh banget? Hampir aja ketahuan sama Eva. Udah, Kim, kamu tenang ya. Mendingan sekarang kamu duduk. Enak juga kalau dilihat sama Esek. Menurut Kak Denisa gimana ya, Kak? Aku tuh takut kalau Mas Morgan benar-benar selingkuh, Kak. Kakak tuh sebenarnya nggak sampai hati mau ngomong sama kamu. Tapi Kak Denisa tadi nggak sengaja lihat Morgan keluar dari kafe ini sama perempuan. Ngomong nih kayaknya. Gini, temennya Morgan tuh banyak. Barangkali itu relasinya. Bisa aja kan yang keluar sama dia tadi, mungkin klien baru dia habis meeting gitu. Enggak, Kak. Itu pasti selingkuhannya Mas Morgan, Kak. Kenapa sih Mas Morgan tega banget sama aku? Gini, biar kamu tenang, kakak pasti akan bantuin kamu. Kalau memang ada perempuannya, kita cari siapa perempuannya. Terima kasih banyak ya, Kak. Assalamualaikum, sayang cantik. Waalaikumsalam, sayang. Maksudnya, Yin. Waalaikumsalam, Mas Andri. Sayang, gimana? Kamu udah siap buat cari baju paling spesial buat nikah kita nanti? Siap. Ya udah, kita berangkat ya. Yin, bantuin aku ya. Oke, okay. Yin bukain pintu dulu. Halo. Oh, oke. Okay. Kamu kok makin berat? Bahagia. Iya, kamu rese banget sih. Sudah dibuka.
Makasih ya, Yen. Sama-sama, hati-hati ya, Mas. Mbak. Lowongan pekerjaan marketing pasti diterima, fee menjanjikan. Pasti diterima. Wah, pas banget nih. Gue kan head marketing di perusahaan Adiguna. Pasti bisa. Pokoknya gue harus dapat spotlight lagi. Gue akan bikin keluarga Adiguna udah kesel gara-gara udah ngusir gue. Makasih ya, Mbak. Jadi sebenarnya Mas Morgan itu kayaknya udah lama, Kak, selingkuhnya, Kak. Aku udah baca semua chat-chat yang ada di handphone Mas Morgan, Kak. Kamu tahu dong nama aslinya? Yang aku lihat di handphonenya, nomornya itu disimpan dengan nama Bidadari. Dan di chatnya mereka juga sama sekali gak ada sebut-sebut nama, Kak. Syukurlah, untung aja Morgan tuh cerdas. Kalau sampai tulis nama asli, bisa perang dunia. Morgan, awas kamu ya. Jelas kenapa sih Mas Morgan tega banget sama aku, Kak. Kak, udah dong. Kak kan bilang, jangan panik, jangan nangis. Kan janji bakal bantuin kamu. Makasih banyak ya, Kak Denisa. Aku benar-benar gak tahu harus cerita ke siapa lagi. Kalau sampai Mama tahu, ini pasti jadi rame. Kok makanya aku mau Mama jangan sampai tahu. Keputusan kamu itu udah benar. Mulai dari saat ini, ada apa-apa kamu cerita semuanya sama Kakak. Ya, Kak, makasih banyak ya, Kak. Ini semua gara-gara kecerobohan Morgan. Untung aja Eva tuh percaya sama aku. Sebenarnya aku gak tega sama Eva. Biar gimana pun juga aku sayang sama adik iparku ini. Sampai belum? Udah. Masih jauh? Enggak, dah. Boleh buka ya? Oke, sekarang kamu boleh buka. Gitu dong. Tadaa! It's amazing. Suka? Lucu nggak? So special. Belum spesial. Ada lagi yang spesial. Karena ada yang spesial, lebih dari spesial. Oh iya? Iya dong. What is that? Kak, mau langsung pulang.
Enggak sih, kakak rencananya mau ke kantornya Kak Titan. Mau ngasih surprise. Kalau misalnya aku pulang duluan gak apa-apa ya kak? Kamu udah tenang. Iya kak. Ya udah, kalau ada apa-apa telepon kakak. Sampai ketemu di rumah. Ya sayang, hati-hati ya. Iya kak. Halo. Halo. Aku udah dalam mobil ya, di parkiran kafe. Oke, aku ke situ. Pastiin lo baik-baik lah. Kalau kata nyokap gue nih ya, sebagai laki-laki kita tuh harus menjaga dan menghormati wanita. Jadi mau gak mau, ya gue ngikutin terus kayak gini atau lo naik ke motor gue. Ya udah, ikutin aja kayak gini. Kok gitu sih? Serius loh. Kan tadi kamu yang kasih pilihan. Naik motor atau ngikutin. Ya aku pilih kamu ngikutin aja lah. Aku gak mau naik motor kamu, takut. Tapi... susah banget sih ini cewek. Aduh, tapi kalau pergi sekarang thanks sih mulai. Aduh, tinggal naik motor susah banget. Tunggu! Kamu yakin mau kerja di sini? Sebelumnya kamu pernah kerja di perusahaan besar kan? Iya pak, saya jamin bapak gak akan nyesel karena terima saya kerja di sini. Pokoknya saya janji saya akan menaikkan perusahaan bapak. Karena saya sudah menyiapkan strategi marketing agar produk perusahaan bapak laku di pasaran. Wah, bagus, bagus. Saya senang mendapatkan karyawan seperti bapak. Jadi gimana pak? Saya diterima kan di sini? Jadi head marketing kan? Gini, tugas kamu di sini harus menjual blender sebanyak mungkin. Blender. Ini blendernya. Perusahaan kami menjual barang-barang elektronik buatan lokal. Jadi kami mencari sales untuk meningkatkan penjualan kami. Ceroboh tau gak? Iya, maaf sayang. Aku juga gak tahu kejadiannya bisa sampai kayak gini. Aku gak perlu kata maaf kamu. Harusnya kamu gak ngulangin. Harusnya kamu tuh lebih hati-hati. Kamu ngerti? Semua orang sekarang curiga. Sekarang ketambahan Eva lagi. Kamu tahu? Eva itu buka handphone kamu. Dia baca semua chat kita. Untung aja kamu pakai nama samaran. Kalau enggak... dia nggak tahu kan kalau itu kamu. Biar dia yakin, aku bilang aja sekalian kalau kamu emang selingkuh. Kok kamu ngomongnya kayak gitu? Kenapa? Ya aku nggak ada pilihan, Morgan.
aku terpaksa bilang kalau memang kamu selingkuh, kamu jalan sama perempuan lain. Sekarang kamu cari cara sembunyiin identitas aku supaya Eva itu nggak curiga. Oke, gini aja deh. Kamu itu udah pasti aman. Eva nggak akan tahu identitas kamu. Ini tuh udah nggak aman, tau nggak? Aku takut, Morgan. Kamu ngerti dong posisi aku. Aku bisa kehilangan semuanya dan aku nggak mau itu. Morgan, aku nggak bisa nerusin hubungan ini lagi. Aku pengen berakhir. Kita udahin semuanya, ya, sayang. Pokoknya aku nggak mau. Semakin kamu minta ini selesai, semakin aku nggak akan ngelepasin kamu. Aku tahu, aku juga sayang sama kamu. Tapi aku gak mau kehilangan suamiku, aku gak mau kehilangan anakku. Aku gak mau kehilangan rumah tangga aku, enggak. Denisa, jangan keluar dong. Enggak, Morgan. Sayang, jangan keluar. Sayang. Denisa, sayang. Denisa, jangan keluar dulu. Assalamualaikum. Denis, ada apa ya? Saya kesini. Silakan masuk. Maaf Bu, saya kesini saya cuma mau ngasih surat pengadilan buat anak. Kamu sama anak jadi bercerai juga. Tapi kalau itu keputusan Nak Denis yang terbaik, gak apa-apa. Tapi Ibu mohon, jangan tolak Ibu. Nak Denis silahkan masuk. Kita udah gak jadi besanan. Ibu juga udah gak jadi mertua Nak Denis. Masuk ya. Kita ngobrol di dalam. Iya. Silakan duduk. Ibu bikin minum dulu ya. Biar aku aja yang bikin minum ya. Nggak usah, Mbak aja. Kan kamu harus beres-beres buat ke warung, biar nggak ada yang ketinggalan. Sebentar ya, Nak Denis. Sebentar, Denis. Kami dapat info, katanya ada arisan di dekat kafe sini. Dan ketua arisan sudah menyetujui kalau kita mengadakan demo produk di sana. Jadi kalau kamu berniat gabung, silakan aja langsung ke sana. Jadi untuk pertama kali, kamu tidak usah mencari-cari konsumen.
aku disuruh demo ini blender sih? Murah banget. Gimana ya? Mana gue butuh uang lagi? Di mana kamu sekarang? Apa kamu baik-baik aja? Berada di dalam dusta yang tercipta. Tunggu. Aduh, apalagi sih udah telat loh. Lo gak mau bilang apa gitu sama gue? Kan gue udah anterin sampai depan sekolah. Makasih, kek. Apa, kek? Oh, ternyata pamrih. Keren ikhlas. Ya udah, makasih ya. Nggak jadi deh. Ibu. Ibu tahu kalau Nak Denis lebih cinta sama Eliza. Dan Nak Denis mau menceraikan anak. Tapi ibu merasa bersalah. Ibu mau minta maaf sama Nak Denis. Karena ibu bukan ibu yang baik. Ibu gak bisa ngajarin anak-anak ibu dengan benar. Sampai-sampai perkawinan kalian gagal. Ibu minta maaf ya. Dan ibu mau terima kasih sama Nak Denis atas kebaikan Nak Denis selama ini kepada anak. Bu, ini semua bukan salah ibu. Saya sudah memutuskan untuk mengambil jalan ini. Tapi Nak Denis, ibu mohon, jangan lupa ibu ya. Anggap ibu sebagai ibu kandung kamu. Bu, saya nggak akan pernah melupain ibu. Ini masalah saya, Bu. Bukan masalah ibu. Tapi saya merasa bersalah sama Eliza. Saya harus ketemu sama dia, Bu. Jadi tolong, kalau ibu tahu di mana Eliza berada, tolong kasih tahu saya ya, Bu. Pasti, Nak Denis. Kalau ada kabar dari Eliza,
dan Elisa kasih tahu ada di mana sama ibu. Ibu langsung kasih tahu Nak Denis ya. Terima kasih, Bu. Oh iya, silakan diminum. Nih, itu duit buat nebus mobilnya. Dengan masukkan di mobil gue, lo pikir kita nggak bisa bayar, hah? Mbak, kalau emang Mbak punya uang, harusnya nggak ada tunggakan dong, Mbak. Atau Mbak bayar aja langsung pas mobilnya diambil tadi. Gak usah sok-sokan kasih nasihat, udah bagus dibayar. Pasti mobilnya minta, cepetan. Iya, sebentar. Ma, kurang ajar ya digunain. Masa ya, Ma? Dia tuh... Aduh, Ma, kita tuh gak bisa kayak gini, Ma. Kita gak bisa diem aja. Untung kita bisa jual emas, kan? Jadi kita bisa nebus mobilnya. Bukan kamu aja yang kesal. Mama juga udah marah sekali. Ini saatnya bagi kita untuk memberi pelajaran Adiguna. Biar dia kapok habis-habisan. Ya. Iya, Ma. Kita harus beri dia pelajaran. Pucuknya cinta ulang. Jeng Vina mau ngajak saya pergi untuk lihat kain. Iya ampun, Diana udah menikah aja ya Jeng. Ya. Bisa kok, saya ada waktu untuk nemenin Jeng beli-beli kain. Baik Jeng. Diana mau nikah. Itu artinya ini saat yang tepat bagi kita untuk melakukan sesuatu. Aku jadi gak sabar. Aku jadi gak sabar buat dia shock terapi. Dan kita harus kasih dia pelajaran. Surprise. Jeng-jeng, hari ini kita mau bikin demo blender lokal terbaru. Ini Mbak Sela sih udah datang ya. Ya Mbak, silakan didemoin. Terpaksa deh gue kerja beginian demi bisa dapetin uang. Blender ini kualitasnya sangat bagus. Kalau bikin jus tuh cepet gitu. Aku kasih lihat caranya ya. Oh iya ya. Makasih ya, Mbak. Ya, sama-sama. Ya, kamu mendingan minum dulu deh. Udah enak kan? Ya. Di sini kamu udah aman sama aku. Aku mau kamu cerita semuanya. Kenapa Bagas bisa kasar gitu sama kamu dan kenapa dia meras kamu kayak tadi? Sebenarnya agak privacy sih. Tapi kamu janji ya, jangan cerita siapa-siapa. Janji, aku janji. Gak bakal cerita ke siapa-siapa. Sekarang kamu bisa ceritain sama aku kenapa kamu sama Bagas. Jadi kenapa belakangan ini Bagas selalu meras aku? Karena waktu itu aku lagi ganti baju kan. Terus si Bagas diem-diem foto aku. Hah? Kurang ajar banget si Bagas.
Nah makanya itu Ren, kalau misalnya aku gak nurutin nih kemauannya dia, dia ngancem aku. Dia mau sebar foto itu di internet. Orang tua aku juga jadi curiga kenapa uang aku habis terus. Mereka tuh selalu mikir aku ngehambur-hamburin uang, aku buang-buang uang. Padahal semua uang itu buat Bagas. Ya, walaupun orang tua aku berada, ya mereka ketat sih kalau masalah uang. Kasihan juga kamu ya. Gimana ya? Oh iya, kebetulan tadi aku habis ambil uang. Ini tadi maunya buat beli alat-alat basket, tapi kayaknya aku udah gak perlu deh. Kamu aja. Ya setidaknya uang ini emang gak banyak sih, tapi cukup lah buat bayar uang kuliah kamu. Buset, duit segini dibilang gak banyak, terima gak ya? Ah, jam dikit dulu deh. Gak usah Ren, aku gak mau ngerepotin kamu. Masa kemarin kamu udah beliin aku tas, sekarang mau ngasih aku uang? Udah ya, gak apa-apa. Aku ikhlas kasihnya buat kamu ya. Tapi... Kamu terima aja, kalau kamu gak terima aku marah. Ya udah deh Ren, makasih banyak ya. Iya sama-sama. Yes, dapet duit gue. Banyak lagi. Ternyata si Randy ini gampang gue kumpulin ya. Sabar. Mau ngeliatin calon istri aku ini pakai gaun yang cantik. Yuk. Wah, ngapain dia masuk gitu? Kalau gitu saya pamit ya, Bu. Terima kasih, Mbak Dewi. Assalamualaikum. Kangen banget sama kamu, sayang. Gak tau kenapa ya, akhir-akhir ini aku susah tidur. Makan pun gak enak. Ini? Kembang. Bukti kangen aku ke kamu.
Makasih ya. Yuk, kita ngobrol di taman biasa yuk. Di sini aja ya. Aduh, jangan dong sayang. Nanti kalau mbak Nora nguping bagaimana? Jadi repot urusannya. Yuk ke taman aja. Sayang, aku tuh gak enak ninggalin mbak Nora lagi keadaan kayak gini. Kamu mau apa sih? Di sini aja ya. Aku mau ngomong tentang kita berdua sayang. Kamu masih mau kan nikah sama aku? Mana rak sepatunya? Oh itu rak sepatunya. Itu rak sepatunya. Kamu pilih sepatu apapun yang kamu mau ya. Aku mau tunggu di sana ya. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Saya mau lihat dulu ya, Mbak. Silakan. Makasih. Yeah. Sepatu cantik banget. Pasti harganya mahal. Duh, tante maaf ya, saya duluan yang megang. Oh, enggak. Kamu lihat kan, tangan saya itu udah landing di sini duluan. Duh, tante apaan sih? Ngalah dong sama yang lebih muda. Oh. Kalau kamu sadar diri, kamu lebih muda, harusnya kamu lebih sopan santun sama saya. Udah, nih sepatu buat saya. Terserah tante mau ngomong apa aja, tetep nih sepatu buat saya. Ini sepatu buat saya? Iya, apaan sih tante? Maaf ya tante, ini mah cocokannya buat saya. Tuh, ukurannya 39 lagi, pas banget sama kaki saya. Sama. Saya juga 39. Ayo tante mending cari-cari lagi tuh yang cocok buat tante yang modelnya ke ibu-ibuan. Saya memang udah jadi ibu, tapi bukan berarti saya berpenampilan harus kayak ibu-ibu tua. Kamu lihat dong penampilan saya. Enak aja. Saya yakin kamu gak mungkin mampu bayar sepatu mahal kayak begini. Tante jangan asal ngomong ya. Pacar saya tuh orang kaya, pasti mampu lah bayar kayak gini. Mall ini aja mampu dibeli buat saya. Oh iya. Mana ya pacarnya? Orang datang sendiri ya? Tante bentar ya, saya panggil pacar saya. Punya pacar, mall ini aja bisa dibeli. Mimpi. Pengen tahu siapa sih pacarnya? Keren juga. Ini ayo ikut aku. Kamu udah mau bayar? Udah lah, kamu ikut aku aja dulu nanti kamu juga tahu. Emang mau kemana sih? Ayo. Kenapa, Rai? Rai. Apa-apaan sih tarik-tarik, Rai? Tante. Kenapa sih? Randy? Mama? Mama kamu? Iya, Rai. Selamat. Ah, siang. Ya. Saya mau cari koleksi baju pengantin terbaik buat calon istri saya. Ada? Sebentar ya, saya ambilkan dulu. Coba lihat Mbak, ini koleksi terbaru kami loh. Wah, bagus banget. Gimana menurut Menteri? Coba aku lihat.
ini koleksi terbarunya ya? Iya, dijamin Mbak pakai ini pasti cantik banget. Kamu tahu nggak? Kamu mau pakai baju murah atau baju mahal, tetap aja kamu cantik. Jadi, ini aja. Lagi? Oh ya Mbak, ini bahannya import loh. Mas, tapi ini koleksi yang paling bagus kan? Ya, ini yang paling bagus. Ya sudah, kalau begitu ini aja Mas. Ya, sebentar ya, saya bungkuskan dulu. Ternyata Andri beneran mau nikah sama Diana. Andri beneran jatuh cinta sama Diana. Andri, itu suara apa ya? Nggak tahu deh. Yaudah, aku coba cek ya. Kamu tunggu sini ya. Ini mama aku. Kok kamu bisa tahu mama aku sih? Jangan bilang kalau cewek ini tuh pacar kamu. Maaf ya tante kalau misalnya tadi aku kurang sopan sama tante. Aku baru tahu kalau tante tuh mamanya Randy. Pantesan aja Randy ganteng, mamanya cantik kayak gini. Ngerayu kamu. Jadi Ren, aku tadi bawa kamu kesini mau ngasih unjuk tante ini. Cocok nggak pakai heels rekomendasi aku? Mana? Bagus sih mah buat mama. Loh, bukannya kamu tadi suka sama sepatu ini? Kamu kan tadi ngerebut-ngerebut pengen heels ini. Oh, enggak kok tante, kayaknya lebih bagus buat tante deh. Sini aku pakai ini tante ya. Cantik sama tante, lebih pas tuh. Iya, mah. Bagus heel pilihannya Raya. Aku seneng deh mama udah kenal sama Raya. Soalnya sekarang aku lagi deket sama Raya. Oh, lagi deket. Ah, Raya. Heels yang kamu suka mana? Gak usah deh, Ren. Gak perlu kok. Kok gak perlu sih, Ray? Ambillah heels yang kamu suka, biar nanti aku yang bayar ya. Randy sepertinya jatuh cinta sama cewek ini. Gimana kalau aku manfaatin aja kesempatan ini? Kalau aku pura-pura bersikap baik sama cewek ini, Randy pasti akan mendukungku dan mencegah Titan untuk menceraikan aku. Oh, sayang, kaki kamu tuh sakit. Kasian banget, kenapa? Sepatunya kesempitan, mah. Kok kesempitan? Tunggu. Udah, mendingan sepatu ini buat kamu aja. Biasa nanti nggak apa-apa. Iya dong, lagi pula kamu tadi kan suka. Udah, sekarang tunggu di sini ya. Mama mau bayar dulu. Oh ya, jangan pergi. Abis ini kita makan, ngopi-ngopi atau apalah. Pokoknya yang penting mama pengen ngobrol sama kalian. Oke, Ma. Kita tunggu di sini ya. Makasih banyak ya, Tata. Ya, wah, nggak nyangka.
Ternyata Mama Randy gampang juga dirayu ya. Paling enggak gue udah dapat satu poin sih, karena dapat dukungan dari Mama Randy. Blender. Kok ada yang buang blender di sini ya? Tiba-tiba ada blender jatuh di samping mobil aku. Kok aneh banget sih? Siapa orang yang jatuhin blender di jalan? Aku juga gak tahu. Kamu serius mau nikahin aku? Jadi kamu masih meragukan aku ya? Enggak, sayang, bukan kayak gitu. Tapi kita harus nunggu restu dari Mbak Nora atau gimana ya kalau Mbak Nora tetap gak ngerestuin kita? Kita akan berjuang, sayang. Ya? Sama kamu tuh udah benar-benar berubah. Kamu bukan Herman yang dulu lagi. Aku juga bakal berjuang kok demi kita. Makasih ya, sayang. Tadi kok aku ngeliat si Dennis kesini. Emang dia ngapain? Aku sampai ngumpet dulu loh, nunggu dia pergi. Tuh, ngumpet di situ tadi. Jadi tadi Dennis kesini itu, dia nganter surat panggilan pengadilan buat Ana. Terus, Ananya sudah terima? Belum lah, Ana kan nggak ada di rumah. Bahkan kita aja nggak tahu Ana ada di mana. Jadi kalian semua itu nggak berusaha mencari Ana gitu, ha? Atau menghubungi dia gitu? Gimana sih? Kamu jadi kepo banget sih sama urusan Ana. Sayang, bagaimana aku gak kepo? Kamu lihat sendiri kan, acara launching semalam, semuanya jadi berantakan gara-gara Ana. Dan aku yakin, semua orang sekarang pengen tahu di mana Ana berada. Udah, jangan ngomongin Denny sama Ana terus. Mendingan ngomongin hubungan kita. Katanya tadi kamu ngomongin hubungan kita. Gimana dengan murid-murid di kelas? Pasti kewalahan yang ngaturnya ya? Enggak sama sekali kok, Pak. Saya emang suka banget sama anak kecil, jadi pas ngajak mereka kayak main sama mereka aja. Syukurlah. Semoga Ibu Elisa betah dan anak-anak makin rajin belajar karena ada staf guru baru. Ya sudah, kalau begitu saya pulang duluan ya. Hati-hati ya, Pak. Masih sama gue. Tapi gak mungkin ninggalin gue kayak Dennis. Gak mungkin. Kalau gue sama Andri,
pokoknya Andri harus sama gue. Dia gak boleh sama orang lain. Gue harus bisa batalin pernikahan mereka. Denisa, kamu itu seharusnya gak ninggalin aku demi Titan. Hey bro. Lo ngapain? Enggak, Serius banget sih. Liatin apa nih? Ya, pakai kelok lagi screennya. Lu sih juga lagi ngapain kepo banget. Lu ngapain kesini? Ada masalah pribadi yang lu mau omongin sama gua? Nanyain soal proposal mega proyek kita. Udah kelar belum dibuat? Pikir mau nanyain apa? Ya ampun, itu kan biasanya kayak gitu-gitu tugas sekretaris lo. Tumben banget lo nanyain gue. Gampang lah itu. Jadi, hari ini bisa? Bisa lah, bisa banget. Tenang aja, gue bener-benerin dikit proposalnya. Kalau udah beres, pasti gue langsung kasih ke lo, ya. Oke. Sip. Aduh. Pikir kenapa? Dennis. Jadi benar? Berangkas kantor kita dibobol sama orang? Iya, Pak. Dan anehnya, cuma dua berkas aja yang hilang. Satu flash disk kecurangannya Lydia. Dan satu lagi, bukti penggelapan pajak. Ini pasti bukan maling biasa. Pasti profesional. Pasti Lydia yang udah nyuruh semua ini. Kita harus lapor polisi, Dennis. Gak bisa, Pak. Kita gak ada bukti. CCTV kita di kantor itu mati pas kejadian. Kurang ajar. Terus kita harus gimana sekarang?